Jadi yang membatalkan puasa yang semakna makan dan minum. Selain itu tidak membatalkan uh, puasa. Di antara hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contoh, seorang menelan air liur. Itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang tidak mau telan air liur. Tak apa-apa. Ah, kecuali air liurnya keluar dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam ditelan, tidak membatalkan puasa. Ya. Ada orang lagi mengatakan, Ustaz katanya puasa tidak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat. yang menyatak yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan ya batal. Tapi kalau enggak enggak. Sama membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya ibu-ibu terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, enggak boleh nangis nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Betapa banyak orang puasa baca Quran nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan dia baca Quran sambil sambil menangis. Yang penting minumnya jangan air matanya air matanya jangan di, dimakan.